cuma selai daun pisang tu je goyang. Tapi kali ni banyak gangguan tempat kita nanti. Mana boleh nampak?
mana? Eh, jangan macam gitu lah kurang. Ini benda kan. Alamak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada motor tahan. Tahan bang, tahan motor. Minta tolong pak. Pak, minta tolong pak. Tak ada. Kereta yang belakang mana? Pak, minta tolong pak. Kereta kita jalan dulu ke diorang jalan dulu? Oh, ada balik, ada kat rumah ya? Minta tolong. Tak, mobilnya kenapa? Pak, minta tolong pak. Pak. Ada lagi satu. Motor. Kamu pelan-pelan. Kamu jangan. Tak. Kalau sini dari tangan depan kedai Om sini kan? Tadi bawa okey tak? Mana okey tak? Okey, kasih tenang, kasih tenang. Sabar. Agak pasal panas punya, tak ada angin. Sabar kak, sabar. Kak, mesti tadi dia main. Benda tu ikut. Ya Allah, ya Tuhan. Okey, go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan. I just worried Khabibah tu. Tahu tak? Okey. Ah, saya suruh Hon. Dia nak Hon. Tak punya pokari je. Boleh janji air bang. Tak, cuba Hon pak tu motor tu. Mobil. Kakak. Dah dekat tau nak jalan. Jalan. Don. Jangan berhenti dulu. Kuat-kuat. Laukan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Depan tepi sikit. Bang Ali, tengok je Bang Ali. Kaca. Allah, bang, cepat bang. Tak. Jangan kaca kat bawah. Lagi ada kaca kat bawah tadi ya. Bang. Seri sikit kaca. Dik, tolong dik. Kaca tu. Ya Allah. Selamat datang ke eksklusif Wujud Seruan Kliwon.
Dan kacik harap anda telah pun terhibur, orang kata tu, menyaksikan petikan-petikan gambar bersama berserta. Kali ini perlainan sedikit, kacik ingin bercerita sedikitlah apa yang terjadi pada kami. Seperti biasa, kami mengumpulkan bahan-bahan misteri dan mistik. Dan seperti biasa juga, bila sampai saja tempat penginapan kami tu, kami pun duduk, kacik duduk minum kopi. Dan kru TAC pula akan membawa semua kamera-kamera kami di bawah tempat penginapan. Jadi apa yang terjadi pada kami semasa itu? Saksikan petikan ini. Mana? Sini aku rasa lah tadi macam aku shock kat sini. Tak ada bumbang. Macam itu. Nampak tak? Semua nampak. Semua nampak. Dua orang nampak dulu. Aku pandang atas. Nampak benda ni macam kayak kuntilanak gitu. Macam ya, aku rasa memang di sini ada rasanya gitu. Ada, Pak? Iya. Jadi kita lebih baik ke kamar aja. Kalau udah lihat kuntilanak, emang ada di sini kuntilanak penampakan. Aku mau pipi. Yang tadi diantar, gampang itu. Siapa nak pipi? Siapa nak pipi? Teman-teman. Siapa nak pipi? Jadi kita tak bisa. Aku rasa aku dapat rekod. Kau dapat rekod? Ya. Nanti kau tengok balik. Tengok. Selepas kami dapat arahan daripada Mbak Odok, kami pun bercadang untuk meletakkan kamera di dalam rumah dan juga di kawasan di luar rumah. Selepas itu, kami pun tidur.
Luarnya kamera, rekod tak? Tapi kita tutup tidak? Tak tahu lah, tak ingat lah. Lock. Tak. Lock pintu. Lock? Ha? Ha? Luar. Tapi serius dah, aku dengar bunyi. Ada bunyi aku tak tahu bunyi apa macam mana. Tak bunyi apa? Macam rekod lah. Tak tahu, macam bunyi. Dekat. Sampai ni dekat dalam. Sebelum masuk. Ha? Ah, dalam ni kamera rekod apa luar apa ni dalam. Kita dah check ni. Kau tengok apa check. Kita dah check, dah check. Angin. Wah, kenapa aku kuas? Diam. Itu kayak bunyi burung lah. Coba aku tanya, ada nggak tadi? Ini kok ini udah masak, udah datang nih? Iya, aku dengar. Kamu dengar enggak bunyi suara burung? Iya, aku dengar juga. Aduh, tapi tunggu aja lah. Tak tunggu ya. Nah, kita tunggu sini aja, duduk sini ya. Ya duduk, kita duduk situ, kita duduk situ. Di luar sini ya. Tung, Tatu. Tapi jauh-jauh, Tatu. Iya! Tatu, duduk dalam ya.
Ya, wakil tadi pada kau? Ya, pada aku. Eh, apa tu? Apa tu? Terpanjat aku. Kau dengar? Dengar lah. Dah kuat tu macam tak dengar. Aku rasa kayu jatuh tak? Dari pokok. Ah, cuba kita lihat lah. Tak payahlah, Wan. Tak apa, mesti lihat lah. Tak tengok juga. Tak tahu apa benda yang kat atas tu. Tak payah, kita tunggu sini je. Duduk dalam je, tak payah keluar. Tapi dah bunyi kuat macam tu, tak tahu apa benda yang kat atas. Kita tu nak lihat atas apa jatuh. Tak ada apa-apa pun. Tak ada benda. Eh, masuk ah. Dah masuk. Aku dah cakap apa jangan keluar kau dekin. Tatu masuk Tatu. Iya. Tatu. Tatu. Dah tak nampak kan masuklah. Degillah ya Allah. Tatu. Apa benda bunyi macam gitu? Takkan tak ada benda jatuh, Syun. Kuat, Syun. Semua dengar. Tak ada benda. Bodoh je lah. Dah cakap jangan keluar kau degillah. Tadi aku tanya, kau dah tahu belum? Dah tahu. Tapi siapa kita boleh? Pakai gini semua dah kita. Jangan bagus. Besok kita kalau bisa sih berapa pagi aja lah, pukul 7. Tadi pukul 7 kita udah underway. Karena pagi ke 7. Takut macet. Macet. Kok siapa tuh? Coba tuh lah, coba. Ya. Ya, pemikiran aku.
Allah. Jap aku kucing ni. Jap, jap, tunggu aku, tunggu aku. Ya, kita sendiri. Ramin jangan ada tidur ya. Aduh. Macam mana lagi? Udah tak tidur tau satu hari. Macam yang ngantuk. Kenapa ni lampu tiba-tiba gelap? Kasihan Sophie, saya mau ambil bawa tu dulu ya. Saya jemput bawa tu dulu ya.
Allahumma syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. La haula wa la quwwata illa billah. Bantu untuk diangkat. Iya. Diangkat. Diangkat. Iya, Kak. Diangkat. Sopi, Kak. Hah? Sopi. Kedang-kedang. Simutan. Iya, Kak. Dengan simutan. Nenek. Iya, Kak. Udah, Kak. Kenapa nih? Iya, saya ini, Kak. Udah keluar. Sopi lagi tengah pingsan dia. Tak dengar dek apa ya? Sophie lagi tengah pingsan. Itu kerasukannya udah keluar. Nah, Sophie macam mana? Sophie lagi tengah pingsan enggak? Sekarang okay. udah keluar. Ah, oke. Okay. Tak tahu suruh cari dia paling aja. Ya, yeah, yeah, yeah. Paling aja. Ya udah Kak. Nah. Walkie-talkie dah bawa belum? Walkie-talkie dah bawa belum? Ya. Suara orang lari-lari kat atas kita lah, kat tingkat dulu. Kayak ada bunyi marah. Apa yang sekarang? Tingkat dulu. Teruskan aja Sophie, kita teruskan aja korang. Tentang. Ha.
mau buka. Sekarang buka. Tadi apa hal apa jadi kita lah sikit apa sikit. Waktu nak masuk pintu tu pintu ni goyang-goyang. Cuba dulu. Kau nak masuk pintu. Tak kita like going out lah, goyang ini. Tadi baru nak masuk ni lagi ni. Bini ni dah tak masuk. Masuk je lah kacik. Tak kasih pun kau pun suka cik masuk pun. Tak payah, tak payah. Dia nak skip. Apa lagi? So kita buka lah. So kita ada orang lari. Letakkan kaki. Dia ada bunyi. Bunyi macam pop gitu. Macam very loud lah. Lari. Ada bunyi gini kak? Ada bunyi gini kak? Tak kaki. At first kita kat sebelah bilik. Kita masuk habis ada dengar. Kita belum masuk. Ada dengar bunyi macam aku si Gawa dah tak nak masuk. Gawa takut. So aku dah cakap masuk je. Eh masuk tak apa-apa. So tak apa-apa dan we go to the next door. Sebelah bilik sebelah kan? Kita pergi bilik sebelah. Baru kita buka pelan-pelan. Motor kaca macam rolling from don't know where. Ada ni macam jadi Gawa tak masuk. Gawa tak nak masuk. Aku tolak dia. Mana yang pernah main kot gitu? Aku tolak dia. Tolak. Tengok tak apa-apa kat dalam. Itu aku keluar dengan Gawa semua. Ini cocok mana? Cocok ni. Bilang aja kita baru masuk ke sini, stop.
pintu tertutup sendiri. Nah, bukan tak. Kita baca. baru keluar baca apa sesajian dia tertutup sendiri. Nak buka tak, Encik? So, pintu ni dia bergegar. Teruskan diri. Belum habis ni, bagaimana ni terus? Pintu terbuka air! Kakak tak dengar lagi. Pintu tutup lah. Yang kecil-kecil pintu juga tutup. Pintu dia sekejap buka, sekejap tutup. Ada kelibat. Ah, yes. Tak tahu macam hitam lalu dekat depan pintu. Nampak ke nampak? Siapa yang nampak? Dia nampak lah. Tak tahu aku nampak ke tidak. Dia nampak kelibat. Pasal orang baru masuk bilik, dia tengah pusing tengok luar. Jadi dia nampak tu yang dia pekik. Lepas tu baru dengar bunyi footstep, bunyi macam tembak. Macam bunyi lah. Macam orang drill duduk-duduk kat tembok pun ada. Non-stop lah tu. Non-stop. Tu tak apa, dah habis semua dah nak keluar pintu, macam ada orang ikut kat belakang kita footstep macam tak panik. Sama macam kita jalan bunyi dia. Sama. It's exactly behind us. Kau ranger saya, aku kalau tangan pegang waki. Ada dog howling. Tadi.
Bangun sini, Kak Cik. Lepas tak jaga. Kak Cik. Kak Cik, kau dengar aku ke tidak? Busy jatuh, eh. Busy jatuh tangga. Tu yang tadi kita dah nampak. Tapi aku tak sempat nak bilang kau tu, kita try kejar. Kejar, aku ingat dia mengamuk ah. Pintu semua gerbang gerbung gerbang gerbung. Tu kita jalan lah jalan lah. Tu Mizi terlentang jatuh dekat tangga. Lepas apa terjadi semalam, kami pun tidak boleh buat penggambaran lagi. Inilah kami harus buat penutup. Ini adalah kesajiannya. Jaan bulan di peting kalion sura inhakuruan nahi cititan nyimitin nagoroan kalu nak gege naya kenahi cicin jasmani jujur langit nagoroan dahici jengraga sukma hai sanggai sok nahici di bumi tuan rumah. Dengan ini saya mengucapkan terima kasih dengan mengadakan acara ritual selamatan supaya yang ditinggalkan selamat, yang pulang pun selamat. Dan tujuan Kak Cik itu semoga tercapai. Amin. Beserta grupnya. Amin. Hanya segitu. Terima kasih. Kau buru-buru kaulah kak kalung-kalung kaulah kak haina kaulah kawakilan kakakku kakasi karekan-rekan kakasi kru kakasi aduh maksud dan tujuan nak cek peripos nak rek babakti boh pilih nak cek peripos nak ayah anu kajumahan kajuruhan kakajong katoker cek peripos nak ayah anu tengenah nak kak haina cek peripos nak di hadiran bakti kahiji cek peripos nak nyanggapkan pang bakti nak sakaruhun ti si Warsim nyata kabak Warsim sareng-rengan di hatulan bakti ya nyanggapkan pang bakti na atau cek peripos na tuang ngena sereng lewat tenana atau kopi pahit kopi manis na teh manis na susu na limu na sarang tangkeh gula batu na sarang rujak tenana atau bakat pas na di hatulan bakti nyanggapkan pang bakti na tuang ngena sereng lewat tenana nyuhunkan kasari kabukti kata-kata lima di pang bakti na nyuhunkan barokah sarang karomah na sarang kidua na ya rekan-rekan kakak kita sing musrahayu berkah selamat maksud yang berjalan sing kebus sing dia bersama
kecil aku, lagi air mata aku. Aduh, udah. Aduh. Udah nih. Dan, baik. Iya, ini tempat lain tak akan jumpa, Abang. Ini kerajinan sini asli. Ini pasal lebih dari 10 sorak. Silakan. Katanya tadi seperti ini. Lagi. Nih kakak, batik-batik sininya kak, lain-lain ya sorak. Murah Abang, silakan nanti bisa pilih. Banyak pilihannya. I want the tiger very much. Nih kakak. Lain-lain. Can you tell for me? Murah kakak silakan. Apa pak? Nanti pak. Ya Allah pak. Enggak apa-apa, relax aja. Kalau di sini betul. Ya yang niaga jangan pening. Lain-lain niaganya. Ini bagi murah bang. Silakan. Kalau ini saya bukan bisa main nih. Berapa tik semua? Bagi empat ribu. Enggak apa. 150 ya? Yes. Sekejap kak ya, kembalinya. Hah? Yes, sekejap kembalinya, tak apa? Ya. 200 juga. 50 satu bengkak buat sini tau. Kau tak nampak orang minta aku duit sekejap.